no room to meet them girl a roll out them eyes. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Ceritanya aku di sekolahnya anak-anakku ya, J3, Julie Jessica Jackson, nganterin mereka sekolah. Kemarin aku mendadak buka salon di rumah, guys. Aku sekalian bagaimana ceritanya ya. Terus tumben disupport sama suami bule. Kalau kesayanganku mah dia selalu support aku as always ya, dalam hal apapun ya, si Jerry ya. Dan ada miskomunikasi, guys, kemarin antara aku sama pelanggan. Yuk kupas tuntas bagaimana ceritanya. Tapi tentu seperti biasa, seperti anakku yang belum istri dan dia, ada notifikasinya dengan menekan tabel. Kalau kamu suka video aku, silahkan thumbs up. Kalau pengen video aku bermanfaat, silahkan subscribe pada aku. Kesempatan sosial media akan punya, guys. Dan enjoy. Aku kan mama super sibuk ya, guys ya, jadinya waktunya aku emang pada saat nyetir gini. Kalau di rumah kan ada aja kayak tik-tik picture ya. Aku tuh banyak aksesoris yang harus aku foto, jadinya foto. Terus belum sempat upload juga ya kan, karena kan upload ke website itu ribet, ada pertanyaan ini ono lah, inilah, inilah. Terus nanti aku harus ini juga, promosi ke Facebook juga, page-nya aku ya, something like that. Itu take time loh ya. Makanya harus ini, pinter-pinter bagi waktu gitu loh, guys, ya kan. Hanya ngevlognya pada saat nyetir aja deh, ya kan. Ceritanya, guys, aku ini kan belum lulus ya. Aku sudah selesai ujian semester 1, guys ya, make up di Dublin ya. Cuman belum dapat sertifikat. Sertifikatnya itu kapan ya? Pokoknya belum, katanya setelah 4 minggu setelah ujian. 8 minggu setelah ujian, berarti 2 bulan setelah ujian ya, itu sertifikatnya keluar ya. Nah, terus yang ini apa? Untuk semester 2-nya. Kemarin kan ke Dublin karena ini aku sekolah make up-nya, karena di deketnya aku di Kilkenny dan sekitarnya itu nggak ada yang langsung ketemu karena during COVID-19 kan kemarin, guys ya. Jadinya nggak ada yang buka. Yang buka baru adanya di Dublin. Kalau sekarang kan udah apa? COVID-19 sudah over ya, jadinya sudah mulai buka-buka. Terus ada college yang nanti ini, guys, aku udah apply ya di Ormondo College Future Education. Ini full education Monday to Friday ya ini. Tapi ini apa? Sekolahnya Senin sampai Kamis. Itu Jumatnya work experience ya. Masuk sekolah semua lah ya, guys ya. Karena kan work experience itu kan training ya. Itu kan dari sekolahannya juga. Seperti itu Ormondo. Dan ini deket, guys, di sini di Kilkenny ya. Aku sama temanku, dia dulu udah pernah apply, tapi dia enggak diterima. Sekarang dia nyoba apply lagi. Mudah-mudahan aku diterima, guys ya. Biar bisa sekolah di sana. Di sini nih, Ormondo College Future Education. Aku taruh di layar ya, ntar ya. Semuanya begitu, aku cari-cari nama asliku ya kan. Aku di Irlandia ini, guys, kerja apapun harus punya qualification ya, sertifikat ya, atau ijazah ya. Kalau aku kan make upnya yang di Dublin itu punya ijazah diploma kalau 1 tahun ya. Karena kan aku ambil setengah aja, jadinya aku dapat sertifikat doang ya. Karena aku ambil setengah aja ya, semester 1 aja. Yang semester 2 nya aku gak ambil karena terlalu mahal ya. Dan sekarang udah ada yang lebih murah di Ormondo ini kan, sudah buka di Kilkenny kan. Dan ini pun gak cuman makeup artist. Kalau yang di Dublin itu kan aku yang ambilnya makeup artist aja, guys ya. Terus nanti yang semester 2 nya itu bayarnya 2.400. Belum lagi ininya apa, kemarin aja 1.200, ujiannya 210, terus bensinku 50 euro, tolku 3 euro, 6 euro, ininya apanya, duh, parkirnya aku 21 euro, bayangin aja. Terus anakku di daycare 60 euro. Berapa itu, guys? Itu udah. Jadinya kalau itu kan udah kemahalan ya. Tadinya kan aku itu kan gak tahu kalau mau jadi pekerjaanku ya. Karena aku pikir kan sekolah make up untuk diriku sendiri, karena aku sering diundang party dan aku juga butuh untuk pada saat aku photoshoot dagangan-dagangan onlineku kan, pakai kebaya biar cantik kan, dandan sendiri gitu maksudnya aku ya kan. Tapi kesini-sininya kok aku laku ya, alhamdulillah ya, guys. Jadinya yang kemarin itu pada saat aku taruh di page sudah laku ya, itu si IPAM itu. Dan kemarin ini ada orang Brida ya namanya, itu mau ini apa, dia kan biasa mau ke wedding si Brida minggu kemarin ya. Jadinya dia itu bukan dari orang Bali Raget, dia taunya aku di page kalau aku make up artist Bali Raget ya.
dan dia tahu dari kakaknya ta, katanya, oh ya Yuki itu bagus kok katanya dia. Terus ini dia juga vlogger untuk negaranya katanya guys. Pokoknya ini ona lah diceritain ya. Terus habis gitu, karena kan kebanyakan di sini minggu gak ada yang buka gitu. Terus aku dia bilang sorry aku mendadak dapat undangan last minute bla bla bla. Apa dia sudah booking ke makeup line terus cancel apa gimana nggak tahu guys ya. Pokoknya intinya dia booking aku hari Minggu. Cuman kan aku makeup artisnya kan aku orang apa freelance aja, maksudnya ke rumah-rumah aja, home care gitu loh guys ya, ke rumah-rumah gitu maksudnya aku kan. Terus tapi kan aku orangnya nggak menolak rezeki. Dia bilang aku Herdan di Bali Raget, aku rumahnya nggak Bali Raget, beda kampung katanya dia. Nanti kalau aku datang ke rumahmu aja ya katanya aku. Namanya nggak menolak rezeki. Oh iya wes, aku kan belum siap apa-apa guys, masanya kan aku baru punya ini aja, bangnya tas warna pink, koper warna pink yang untuk keluar itu kan, yang untuk kalau dipanggil keluar gitu, aku kan punyanya itu aja. Kalau peralatan makeupnya kan isinya untuk makeupnya kan sudah komplit ya, karena kan di sekolah kan semuanya harus komplit, kita kan nggak boleh pakai makeupnya teman gitu, nggak boleh, harus pakai sendiri, semuanya sudah komplit. Terus pada saat aku juga ada paper untuk kalau di stationnya itu guys ya, makeup itu kita harus punya kertas-kertas apa namanya, kertas salon ya, jadinya ditaruhin itu. Aku sudah beli waktu itu, tanyain sama gurunya aku belinya di mana, di salon, supplier salon, udah dikasih tahu. Itu aku udah punya pada saat aku dipanggil customer yang ini ya, customer pertama aku yang ini, pelaris pertama pada saat aku sudah masukin ke page gitu ya. Tapi sebelumnya itu kan aku sudah dapat duit juga guys ya, cuman kan waktu itu belum siap jadi makeup artist gitu ya. Jadinya pas dikasih duit aku udah, kalau teman-teman lihat videoku yang lalu itu nanti tetap di box description ya, tahu udah ceritanya aku yang itu ya. Oh iya 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 wes, datang ke aku gitu, jam berapa? Jadinya sudah booking ini nih, jam sekian. Jadinya aku gak ada komunikasi ini guys ya, karena kan belum tahu pengalamannya gimana datang ke rumah, something like that lah ya. Jadinya aku yang penting sudah tahu jamnya, terus aku harus siap-siap nih. Kan perlu kursi, yang penting meja, kaca, terus itu ya, light, apa, lampu. Yang penting kan di rumah kan itu aja butuhnya ya kan. Terus habis gitu kan ya harus beli kan guys ya kan. Si suamiku itu tumben, biasanya dia ini ona itu gak setujuan orangnya. Ini gak setuju. Pada saat aku mau ke Dublin, mau beli kursi, tanya sama guruku kalau beli gini-gini di mana ya, di Akia. Sedangkan Akianya ada di Dublin guys. Katanya suamiku, aku mau beli kursi, meja sama ini ono katanya aku. Terus dilihat, ngapain jauh-jauh, pasti di deket-deket sini ada. Terus akhirnya dicek di Home Store and More, di online ya sama suamiku. Oh ada, dibeliin sama dia. Alhamdulillah, itu 150 euro ya kursinya ya. 150 euro itu kalau duit Indonesia 2.500.000 ya guys, something like that. Terus habis gitu sudah ada, tinggal aku ambil kan paginya kan. Terus sama paginya aku, jadi kan drive license ya, drive license itu kan dia kan suka nyetir kemana-mana, namanya nyoba ya. Jadinya dari nganterin Jerry hari Sabtu ya, karena suamiku beliin malam Sabtu di online, aku tinggal collect aja, order and collect gitulah orderannya ya. Jadinya aku sudah ada bookingnya, sudah dibayar sama suamiku. Terus cucok ya, suamiku ini setuju, maksudnya aku ke saat apa, maksudnya make up itu dia setuju guys. Masalahnya kan aku sudah tuir tambah cantik katanya. Aha ya kan, cok. Terus ya pokoknya dia setuju aja. Tiba-tiba aku dibeliin kursi, itu aku gak nyangka banget. Biasanya kan ini ono beli bondo-bondo dewe ya kan, bayar dewe-dewe gitu kan, BDD guys ya kan. Tapi alhamdulillah ya kan, disupport berarti sama suami bule M, cucok. Terus akhirnya si ini pas paginya aku nganterin Jerry karena drive license harus ada full license di sebelahnya. Terus dari sana, ayo nak anu mau beli meja katanya aku. Beli meja, terus beli meja, cari-cari ternyata ada di Portlist mejanya juga, sekalian ngambil itu, cuman beda tempat ya, sama-sama di Portlist, 30 menit drive dari Bali Raget. Tapi kalau dari Kilkenny berarti 1 jam lah ya, karena melewati ini guys ya, akhirnya jemput anak-anak dulu karena suamiku mau main soccer. Terus habis gitu sampai di sana mejanya 90 euro guys. 90 euro itu 1.500.000 ya, something like that ya. Waktunya bayar dibayarin Jerry. Alhamdulillah, gak bondo ya kan. Dibayarin Jerry, akhirnya aku beli kecil-kecilnya. Kalau kaca aku udah punya, kaca itu aku waktu buka online shop aku beli kaca 2, tapi yang selalu aku pakai yang 1. Kalau kalian lihat di thumbnail ya, itu kaca yang di belakang itu aku yang pakai di online shopku ya. Terus yang satunya itu nganggur karena juga frame-nya itu putih. Ya cucuk lah pakai ini aja. Biasanya kan kalau salon itu kan
ini apa kacanya yang separuh gitu ya, tapi ngapain aku punya itu ya. Akhirnya aku beli ini lampu-lampu kaca yang di pinggir sini sama pinggir sininya guys ya, jadinya emaknya beli kecil-kecilnya. Terus kalau ininya aku, kalau ringnya, light ringnya itu kan karena punya untuk ngevlog kan, itu kan memang kebutuhan ngevlog ya, aku memang punya dari zaman dodol, jadinya tak taruh di sebelah kanan, makanya di thumbnail itu teman-teman bisa lihat ininya apa lampunya aku di L gini ya, something like that ya, pokoknya beli-beli yang kecil-kecil lah maknya ya. Intinya yang gede-gedenya yang sudah dibayar duluan, kursi sama meja itu kan cocok. Nah, sudah ya guys ya, setelah dilihat-lihat sama aku kan ini guys, maksudnya kalau untuk make up aja qualification-nya itu kan kurang. Makanya kalau di Ormondo College ini beautician guys, semuanya ada di sini ya. Make a tan, waxing, pokoknya beautician, gimana lagi beautician, nail, ini ono semuanya komplit di sini ya, ada di sini, dan make up juga ada di sini ya. Cuman kan aku kan sudah semester 1 ya make up-nya ya. Cuman kan nanti aku dengan di sini mudah-mudahan diterima teman-teman ya, nanti ini aku interviewnya bulan Agustus, kalau diterima ya berarti kuliah ya selanjutnya ya. Ini apa? Nih, beauty terapi makeup artistik ya, itu level 5 1 tahun, level 6 nya 1 tahun. Mudah-mudahan diterima, aku ngarep banget ini guys ya. Ini juga bayarnya gak mahal, setahunnya 850 euro gitu. Kalau yang aku tuh mahal banget ya, yang di Dublin itu ya, karena kan ibu kota Irlandia em, terus kalau ada pilihannya yang deket-deket terus lebih murah, terus kan why not ya. Cuman kan masuknya ini gak gampang guys ya, jadinya nanti interview aku gak tahu juga nanti interviewnya apa. Yang penting mudah-mudahan sertifikatnya aku keluar, jadinya aku bisa bawa sertifikatnya aku tuh kalau memang aku sudah ada basic gitu loh guys ya, jadi makeup artist. Ini kan beautician and makeup artistik, kalau punya banyak qualification kayak ini ya, ini cocok ini. Jadinya misalkan nggak ada yang mau make up, aku bisa ini ono semuanya, bisa nail, bisa kuku ya, bisa waxing, bisa tan. Orang-orang India kan mau kalau party tan, pokoknya semuanya komplit ini yang dibutuhkan wanita ya, yang di sekolah ini. Jadinya karena kan kalau make up artis aja kan, kalau ada orang mau ke wedding, kalau yang acara-acara gitu, tapi kapan gitu kan guys ya. Cuman ini kan memang rezekinya aku kemarin itu yang bikin aku punya mendadak salon, karena dia booking aku dan aku gak menolak rezeki. Pada saat dia mau datang ke rumah, aku gak punya apa-apa. Oh ya oke, tinggal beli-beli aja gitu guys ya. Dan ini lagi teman-teman ya, ini bagi teman-teman di luar sana, kalau buka usaha itu harus bahasa Inggrisnya bagus dulu. Kalau aku ini kan orangnya modal nekat, namanya di Irlandia kan ini ono kan bahasa Inggris ya guys ya, jadinya punya usaha itu mau jadi makeup artist, mau ini ono harus pinter bahasa Inggris ya. Cuman aku kan belum pinter bahasa Inggrisnya, masih gitu ya. Sudah kementus ya orangnya ya, soalnya laku sih ya, sayang kalau nggak diambil kan. Terus jadinya orangnya itu bilang sama aku ya guys ya, miskomunikasinya itu matanya, aku tanyain kan mau dress apa, dressnya pakai apa, warna biru. Jadinya aku pakein lah make upnya itu, matanya itu biru. Pas sudah jadi, dia bilang, oh maksudnya aku itu mataku udah biru, jadinya aku mau kelihatan mataku biru tetap, berarti make upnya kan gak biru guys. Aduh, aku ganti. Oh iya, sorry, miskomunikasi. Pokoknya gak enak banget ya guys ya, kesan pertamanya ya. Terus dia datangnya sudah terlambat 15 menit ya kan. Terus pada saat aku miskomunikasi itu, aku harus hapus lagi kan, itu udah waktunya sudah hilang 15 menit juga. Kan 30 menit hilang guys. Terus aku kurang komunikasi pada saat dia booking aku di chat itu, seharusnya aku bilang jam berapa kamu ke wedding, soalnya make upku itu prosesnya 1 jam, jadinya biar gak buru-buru ini ono. Akhirnya kan orangnya buru-buru guys, terus aku juga make upnya buru-buru. Jadinya gak sempat foto, ya sudah lari orangnya guys. Makanya aku punya foto yang aku taruh thumbnail di depan itu ya. Pada saat aku ngasih tahu dia, yang kedua ya, karena yang pertama sudah miskomunikasi, yang matanya biru, terus aku putus satu mata aja. Ini aku jadiin satu dulu, kalau kamu suka baru aku lanjut katanya. Oh iya, ini dia yang aku suka gitu, jadinya aku terus lanjut duanya. Terus pada saat selesai dia gak ada guys, kabur guys. Cuman kan aku gak enak kan begitu kan. Oh katanya aku ya kan, next sama aku. Itulah yang dibilang pengalaman itu berharga ya teman-teman ya. Seperti aku ini dah, jadinya miskomunikasi. Jadinya besok-besok aku harus komunikasi yang benar dulu sama pelanggan ya, ini ono. Nanti biar gak terjadi miskomunikasi antara aku yang bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu guys intinya. Tapi sebenarnya sih orangnya sih gak apa-apa ya, maksudnya aku aja gak enak kesan pertama, pelanggan pertama yang datang ke rumah gitu ya. Terus aku juga gak kenal sama dia, seharusnya kan semuanya perfect
jadinya kan lebih enak aku ya ke depannya. Tapi ya namanya juga pengalaman, kalau gak gini kan gak tahu ya kan. Namanya juga buka usaha juga di luar negeri gitu loh, Bo, ya kan. Bahasa Inggris itu kan yang utama. Tapi dasarnya aku pede, walaupun pede. Terus pada saat melakukan kesalahan itu aku juga feeling down loh, guys. Jadinya aku habis make upin, nah tinggal tidur sama aku. Gimana sih, tadi miskomunikasi masalah bahasa. Katanya aku. Anyway, teman-teman udah aku kasih tahu kisahku ya, seperti itu ya. Next time kalau ada kisah-kisah terbaru bakal aku berbagi sama teman-teman di luar sana ya. Thanks for watching my video sebelumnya ya. Kalau ada kritik saran, pertanyaan, saran, komen ya. Karena kritik saran, pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye. Kiss-kiss and all from Ireland. Slow on.